biasa mangkal di sini, Pak? Dari jam berapa, Pak? Jam setengah tiga. Setengah tiga ya? Oh, sudah ini ya. Di sini cuma jualnya ayam doang, Pak? Iya. Oh, iya. Saya makan sini aja deh. Masih sambal? Boleh, Pak. Dua sendok boleh deh, Pak? Iya. Oke, cukup. Iya. Lontongnya banyak ya sedia ini. Nah, bapaknya pas di sini nih guys tuh. Ini kan ada tulisan nih pergudangan rawa lele. Nah, bapaknya di seberang ini. Di depan Yayasan Bina Insan Kamil. Halo guys, balik lagi sama gue Akna. Jadi tadi ini gue lagi jalan. Ini tuh kayak daerah apa ya? Ini tuh deket daerah rumah gue. Jadi ceritanya tuh gue lagi mau ke Poris. Nah ini tuh kayak jalan tikusnya lah gitu ya, jalan kecil. Gue nemu sate. Terus gue pikir kayaknya konten gue tuh udah lama gue gak bikin sate ayam. Jadi gue pengen makan sate ayam. Tadi gue pake 2 lontong, murah banget, cuma 16 ribu ya. Cuma 16 ribu. Dapatnya satean 10. Mantep, langsung aja kita makan ya. Oke, ini satu porsi. Plus tadi gue pakai lontongnya 2, murah banget. Jadi langsung aja kita makan ya. Sebelum makan kita doa dulu. Amin. Gue perasa sama kacangnya sih. Tipe gue. Kacangnya tipe yang manis gitu. Dan sambelnya nyata pedes. Wah, sambalnya pedes. Gue pikir kagak pedes, ternyata pedes. Ya, kita coba sate ayamnya dulu. Sate tipe manis, empuk. Satenya enak banget. Ini di luar ini gue sih. Gue asal milih aja apalagi pengen makan sate. Ternyata enak. Pantes tadi pas gue nyampe ada 2 orang yang udah nunggu beli. Sambalnya pedes, kacangnya enak, satenya juga enak. Ini mah bisa makan 2 porsi gua. Wah, enak men. Wah, gila, pedes, enak, manis.
ini tipe gue banget, pedas manis. Kalau ketemu makanan random, happy gue dan enak. Habis